hari ini gue baru kelar syuting. Terus gue hari ini akhirnya ditemenin sama seseorang. Kalian mau tahu siapa? Orangnya lagi tidur. Kalian jangan penasaran deh. Orangnya tuh cantik banget. Tapi gue bakal bangunin. Sayang. Kasih ya. Yuk, nyari. Kas, dia gak mau bangun. Sayang, gue gak mau bangun. Coba bangun lagi ya, sayang. Sayang, wah, gak mau bangun. Enak ya lo, pakai selimut gua. Selimut siapa sih? Lu. Oh, dikasih. Selimut ya. Nih. Warna pink. Lu gila. Apa nih? Buka-buka. Baunya enak banget, ini selimut. Udah ada kamera aja, Haris. Ya begitulah kehidupan habis syuting kan. Syuting lagi ya. Iya, syuting lagi. Pokoknya setiap hari syuting. Gila, guys. Naikin kursinya. Jadi, ayo kita bikin dulu, bikin jadi, video. Hari ini gua nemenin Haris syuting dari jam 3. Dari jam berapa lo nemenin gue syuting? Dari abis ini, abis Jumatan. Tapi gimana di hari ini, perjalanan hari-hari kita? Gue masih ngantuk banget ini, gila lo. Gak apa-apa di, kita tuh emang ditakdirkan untuk mengantuk di saat malam hari. Iyalah. Ini kan udah malam, jadi lo ngantuk. Coba kalau lo pagi, baru lo gak ngantuk. Lo kapan? Cepet lari, jawab dulu. Lo kapan mau nikah? Gue mah kalau gak Sabtu, Minggu. Tapi lo udah ada seseorang gak sih sebenarnya? Gue pengen korek-korek lu sih. Pengen lo korek-korek. Ayolah. Gue pengen tahu mantan-mantan lu tuh sebenarnya ada berapa sih, Adi? Dari dulu tuh ada berapa mantan-mantan lu? Gak banyak. Gue pengen tahu. Mantan gue. Ntar dulu, gue masih melayang nih, brand gue nih. Lo kalau melayang kayak gini, jangan lu ini. Ntar lu bilang mantan lu, padahal dia bukan mantan lu lagi. Siapa? Mana ada? Mantan gue cuma berapa? Tiga. Coba lu bilang SMP, mantan lu siapa? SMP, SMA, sama kuliah. Wow. Ya itu doang. SMA, SMP, sama kuliah, berarti mantan lo ada 3. Sebenarnya ada 3. Sebutin namanya. Udah ada banyak yang tahu. Enggak, belum ada yang tahu, gue yakin. Kehidupan percintaan lo tuh belum ada yang ini tahu. Ayo cepat. Yang pertama tuh siapa ya? Hah? Masa lo pacaran sama guys. Baru bangun gua. Lu gila kali ya, Riz ya. Gua udah mau pulang ditahan-tahan. Gua pulang aja, Riz. Gua ngantuk banget. Kan besok pagi kita bangun bareng lagi. Nah, lu temenin gua lah. Gila emang Riz nih ya. Bangun-bangun disuruh tanya. Kan sekali-sekali lu temenin gua syuting. Bangun-bangun disuruh tanya mantan. Belum makan lagi, lapar lagi. Bagaimana ini? Apa tadi udah gua kasih makan lo ya? Emang gila emang. Parah banget udah gua kasih makan, mau makan ya. Oh, ini yang dikata biar bunyi-bunyi tuh ini ya. Apa? Ya. Itu ada yang nyangkut. Oh, ada yang nyangkut ya, gitu. Jadi mantan lu berapa, Riz? Jawablah, biar netizen tuh gak bingung. Gua bingung mantan gua sebenarnya ada berapa ya? Coba inget-inget lagi mantan lu. Mantan gua itu sebenarnya ada mantan terindah lah. Gua lama-lama di kalau pacaran, orang-orang gua udah tahu. Oh ya, berapa? Iya, 4 tahun, 3 tahun gua pacaran dulu. Terus? 6 bulan terakhir. Lama ya 6 bulan ya? 6 bulan lah, lumayan lah, enggak 1 bulan kan. Kalau lu kan 1 bulan pacaran bisa putus. Kapan gua pacaran 1 bulan? Enggak pernah lu. Oh, enggak sampai pacaran kemarin ya? Waduh, gua pacaran sebulan lu, gila kali ini ya. Tapi lu masih ini enggak sih, Di? Masih ada enggak sih satu hari lu keinget sama mantan lu gitu? Enggak lah, udah 4 tahun, Bro. Enggak pernah lu keinget sama mantan lu. Masa sih? Bukannya, ini pasti kalian pasti sering lah pengen seseorang di masa lalu kalian. Penangis deh gue pas mantan ya. Ngantuk. Apa? Gimana rasanya gue bangunin dia tadi? Gila lu ya, orang lagi anak-anak tidur dibangun. Gue cuma tidur 3 jam hari ini, Haris. Kan enak tapi tidur di mobil gue. PK-nya sih pengen beli sih. Langsung lah, duit banyak di ATM.
Dikasih lihat tadi saldo sama gua. Kalah duit lo bilar. Ada gila lo, mana ada. Itu duit duit toko. Ngeri banget sih Adi. Ntar kan diputer-puterin ya lagi. Kita akan punya bisnis itu harus diputer-puter. Di sini tapi, apa enggak tahu. Ntar kita makan di tempat gua. Ntar ya, ntar kita makan di tempat gua juga ya. Ntar insya Allah gue mau buka sesuatu. Amin. Yang bisa dimakan. Apa tuh? Ya bisa jadi. Ikutin aja terus pokoknya ya. Ikutin aja terus, mana tahu bisa bikin goreng sambal balado gitu kan. Wadah. Kalau enggak keju pakai telur. Agak kena jiwanya sih. Maaf guys. Bercanda ya. Maaf guys. Doain siapa tahu gue bisa bikin buka kuliner. Iya doain semua kita bisa bikin warung makan kuliner. Apa gitu. Gue pengen banget. Mie Aceh sih Riz kalau lu sih. Mie Aceh ya? Nah, enak sih kan, mie Aceh. Lo kan Aceh, lo kental banget. Mie Aceh. Lo makanan kesukaan lo apa sih Riz sebenarnya? Sate Madura lah sama dada ayam. Sate Madura sama dada ayam. Karena lo nge-gym mulu lo tiap hari kan? Enggak juga lah seminggu. Nge-gym mulu lo tiap hari. 3 kali lah. 4-3 kali? Gak mungkin. Iya, masa gue bohong? Kalau dulu kan padet banget kan. Di, gue punya challenge buat lo. Apa tuh? Lo berani gak? Apa? Nelfon. Banyak banget ya konten ini ya. Nanya ini dan itu challenge next konten lah. Enggak, konten ini aja. Apa tuh? Lo berani gak? Telepon mantan, terus bilang udah gak punya nomor mantan. Satu pun gak punya? Lama banget bro, gue pacaran tuh 4 tahun yang lalu. Berarti selama 4 tahun ini lo gak pernah pacaran sama sekali? Gak pernah pacaran, deket ya paling ya beberapa kali lah. Cuman ya mungkin belum ketemu. Bisa gak suara lo lebih gede lagi? Lo kalau misalnya main sinetron suara lo gede banget. Giliran begini lo kecil banget suara lo. Aris, gue baru berapa menit bangun ini, baru masih melayang-layang nih nyawa gue. Gitu Aricis tuh, jawablah dulu Aris. Jadi gimana Aricis nih? Itu namanya 7GR. Tanya dulu gimana nih Aricis nih kepastiannya. Kapan nih menyusul sahabat kita kan udah berbahagia kemarin. Iya, yeah, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah ya, gak nyangka ya. Bilar, udah berbahagia. Coba kita telepon Bilar ya. Telepon lah, video call lah. Kita telepon Bilar ya, dia lagi ngapain sekarang. Rizky Bilar ngapain? Dia lagi syuting ya? Apa lagi ngapain ya? Popang ada? Lagi tidur dia kali ini. Dia lagi popang gak sih? Ini diangkat ya sama dia. Kayaknya lagi popa deh. Popa apa? Pompa? Tuh guys, kita sekarang lagi nelfon Rizky Bilar. Gue gak tau dia angkat apa enggak. Kayaknya dia lagi syuting tapi gue gak tau ya. Biasanya dia langsung angkat nih kalau gue telepon. Gak diangkat guys. Gak diangkat bah. Angkat lah Bi. Bi sibuk. Angkat lah, gak tau Eno yang angkat. Kalau gak Adlin. Di. Hai. Kalian pernah gak sih kalau misalnya nelpon video call pasti kalian ngaca. Gue sering banget. Wow. Gak diangkat. Gak diangkat. Bilar kan jarang megang handphone. Gak diangkat. Tapi lo gimana sih ngeliat Bilar sekarang? Udah alhamdulillah sih gue. Gue belum tahu. Belum konfirmasi ya. Belum konfirmasi resmi. Cuman kan beberapa media juga udah banyak yang nanya-nanya. Beberapa fans juga udah banyak yang ngucapin juga. Ya. Alhamdulillah sih. Semoga. Tapi gue sih seneng sih ngeliat dia bahagia sekarang ya, karena, ya. Dia sama orang yang tepat ya karena ya. Apa kan hampir 90% yang diomongin ke kita waktu itu ya ada di Lesti. Iya sih berhijab iya ya bisa makasak iya ya yang sering kita bahas tuh dulu bertiga konten bertiga sama dia ya kan kita bahas dulu tuh konten bertiga sama dia sering banget kita bahas sebelum dulu sebelum waktu itu dia yes. Ya tapi dia emang butuh seseorang kayak Lesti. Iya, Bila butuh banget butuh orang sih. Yang bisa nenangin dia lah. Orang yang bisa dia. Bisa apa ya? Bisa mengisi di segala lini ke apa ya? Kekosongan-kekosongan yang ada di Bilar gitu loh. Karena Bilar tuh kan agak sedikit temperamen kan. Yeah, pas sedangkan Dede. Yang berjanji kayak mengingat.